Okay, hari ni cikgu nak explain bab 6, tajuk dia adalah elektrokimia, subtopik dia adalah elektrolisis. Okay, first sebelum cikgu explain dengan lebih lanjut berkenaan dengan elektrolisis, cikgu nak kita faham dulu apa yang dimaksudkan dengan elektrolisis. Okay, cikgu beri contoh eh. Elektrolisis adalah satu proses penguraian elektrolit menggunakan tenaga elektrik. Alright, apa yang dimaksudkan dengan elektrolit? Cikgu ambil contoh kalau cikgu ada CuCl2. So, CuCl2 ini adalah elektrolit. So, yang dimaksudkan dengan elektrolisis adalah proses penguraian. Maksud dia kat sini, kita nak pisahkan elektrolit kita. Maksudnya, kita nak Cu dengan Cl ni duduk berasingan. So, macam mana cara kita nak bagi Cu dengan Cl duduk berasingan? Cara dia, kita mesti guna tenaga elektrik. Sebab tu, kalau kamu perhatikan, dalam elektrolisis, dia mesti ada bateri. So, kita start nak jawab soalan. Alright, tips dia kat sini First step, bila nampak je ada bateri, kamu mesti tandakan dulu positif, negatif, anode dan cathode. Yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Elektrod yang disambungkan kepada positif terminal, yang ini adalah positif terminal. Elektrod yang disambungkan kepada negatif terminal, yang ini adalah negatif. Okay, lepas tu kamu tengok ni panjang, ni pendek. So, selalunya yang pendek kita akan panggil dia sebagai cathode. Jadi, cikgu tandakan kat sini adalah cathode. Kat sini adalah anode. Alright, next step. Tips eh. Bila dah settle buat positif, negatif, anode dan cathode, kita listkan ion apa yang ada dalam kita punya elektrolit. Okay, yang ini adalah elektrolit. Kita listkan ion apa yang ada. Cara dia, first step, kamu tengok larutan. Bila nampak perkataan larutan, maksudnya dalam ni ada air. So, dalam air H2O sebenarnya dia ada dua jenis ion iaitu H plus dan juga OH minus. Okay. So, cikgu listkan ion yang ada, larutan maksudnya kita ada H plus, OH minus. Next step, kita tengok kuprum 2 maksudnya kita ada Cu2 plus, klorida maksudnya kita ada Cl minus. Okay, so yang ini adalah cation, yang ini adalah anion. So, konsep dia, cation akan bergerak pergi ke cathode. Sementara, anion akan bergerak pergi ke anode. Okay, so cikgu nak buat dekat cathode dulu, apa yang berlaku? Macam cikgu cakap tadi, cation, dua-dua ion ni sebenarnya dia akan bergerak pergi ke cathode. Dua-dua bergerak. Sebab apa dua-dua bergerak? So, dengan harapan dua-dua ni bergerak, dia sebenarnya dia nak buang charge dia. So, kalau kamu perhatikan, Cu ni dia ada cas. So, bila cikgu kata cas, dia macam ni eh. Ini adalah simbol. Cas mesti duduk dekat kanan sebelah atas. Kanan sebelah bawah yang ini adalah bilangan. Jadi, kalau kamu perhatikan, Cu2 plus ada cas. Bila dia bergerak dengan harapan dalam hati dia, okay, aku nak buang cas. Sama juga dengan H plus kat sini. Sebenarnya, dia nak buang cas. So, term dia adalah nyap cas. Alright. Apa yang berlaku bila sampai dekat cathode? Kita tak boleh pilih dua-dua untuk buang cas. Kita hanya boleh pilih satu ion untuk nyahkan cas ni. So, ion mana yang kita nak pilih? Alright. Dia punya faktor dia adalah kedudukan dalam siri elektrokimia. Maksud dia kat sini, antara Cu2 plus dengan H plus, kita hanya boleh pilih ion yang duduk lebih bawah dalam SEK. So, kita check SEK. So, dia punya formula kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Alright eh? So, antara Cu dengan H+, so kalau kita perhatikan dekat sini, Cu2+, duduk lebih bawah berbanding H+, dalam SEK. Jadi, yang terpilih, ataupun ion yang terpilih untuk buang cas adalah Cu2+. Okay, so cikgu tulis kat sini, Cu2+. Cikgu cakap tadi apa? Cu2+, terpilih untuk buangkan cas dia. Jadi, bila kita nak buat persamaan setengah ion, kita akan buat macam ni. Ion terpilih untuk buangkan cas dia. So, daripada sebelum yang ini ada cas, so selepas kita dah buangkan cas dia. Okay, betul eh? Next step, untuk kita balancekan kita punya equation dekat sini, kita akan check sebelah kiri dengan sebelah kanan. Cu ada berapa? So, cikgu cakap tadi, kalau nak tengok bilangan, dia mesti tengok sebelah kanan, belah bawah. So, kamu perhatikan Cu dekat sini ada satu, Cu dekat sini pun ada satu. Jadi, dah balance. Okay, next step kita akan letak elektron untuk kita balancekan cas ni. So, dia punya tips dia, elektron love positif. Alright.
Maksud dia kalau kamu nampak positif elektron ni suka. Ha, suka mesti duduk sebelah sebelah. Jadi cikgu akan letak dua elektron kat sini. Okey, so settle lah. Ini adalah persamaan setengah ion yang berlaku dekat katod. Okey, kita tengok dekat anode pula. Okey eh. Dekat anode sama je OH- dengan Cl- sebenarnya dia akan attracted ataupun bergerak pergi ke anode. So dalam masa dia bergerak tu sebenarnya dia ada satu tujuan. Sama juga dengan sebelah kanan tadi. Maksud dia sebenarnya bila dia bergerak, dia dengan harapan dia nak buang charge dia. Buang tu maksud dia nyam charge dia. Alright. Bila sampai dekat anode, sama juga kita tak boleh pilih dua-dua untuk buang charge. Kita hanya boleh pilih satu je ion untuk dinyahkan charge tu. Alright. Jadi ion mana yang kita nak pilih? Ah, dekat anode ni kita kena hati-hati sikit sebab dekat anode kita ada tiga faktor yang kita kena consider untuk kita pilih ion mana yang nak discharge tu. Okey, cikgu letak kat sini tiga faktor. Alright, faktor yang pertama, kita akan tengok jenis elektrod. Yang pertama eh. So cikgu pergi dekat elektrod. Jenis elektrod ini nombor satu. Kalau elektrod kita adalah logam, kamu kena pilih logam. Logam tu nanti cikgu akan ajar. Tapi kalau kamu tengok kat sini, bila elektrod kita adalah bukan logam, bukan logam maksud dia karbon lah. Kamu kena terus pergi ke faktor yang nombor dua. Nombor dua yang ini, iaitu kepekatan elektrolit. So cikgu tulis kepekatan elektrolit. So untuk kepekatan elektrolit, kamu tengok eh, bila pekat, dalam bekas ni ada CBI, wajib untuk kamu pilih CBI. Alright, so maksud dia bila satu ni, maksud dia pekat ke cair? Satu mesti pekat eh. Lebih daripada 0.1, maksud dia kita consider sebagai pekat. So bila pekat, kamu check dalam ni. Ada tak golongan CBI? CBI ni maksud dia klorin, bromin, iodin. So kalau ada CBI, wajib untuk kita pilih CBI. Okay, so check eh, pekat. So dekat sini ada CBI, Cl. So bila ada Cl, maksudnya kita kena pilih Cl lah. Jadi, kat sini cikgu akan pilih Cl minus. Terpilih untuk apa? Untuk buang cas. Ada cas, so kita buangkan cas dia. Okay eh. Okay, first step contoh. Second step, kamu kena check dekat sini. Cl ni perlu tak bilangan dia ada dua? Macam mana nak tahu perlu ataupun tak bilangan dia ada dua? Cikgu dah ada formula. Sebenarnya golongan OCBI wajib letak dua. OCBI ni maksudnya gini. Kalau kamu jumpa O2, kamu kena tulis O2 sebab dia adalah gas. Kalau kamu jumpa H2, hidrogen, kamu kena letak dua. Kalau kamu letak, kamu jumpa Cl, Cl2. Kalau kamu jumpa Br, wajib letak dua sebab dia adalah kumpulan 17. So dekat sini bila jumpa Cl, cikgu kata bilangan dia wajib letak 2 kat sini. Okay, so next step kita balancekan equation dari segi bilangan. Cl ada 1, Cl ada 2. So cikgu terus letak 2 kat sini. Next step kita nak balancekan dari segi charge. Cikgu kata elektron lebih positif. Satu lagi elektron head, head tu tak suka. Head negatif, maksudnya bila nampak negatif, elektron tak suka. Jangan letak elektron kat sini, letak jauh daripada dia, sebelah sini. So cikgu tambah dengan 2. Okay, so kita dapatlah equation dekat anode. Okay, bila dah settle, sini dah settle, list ion dah settle, persamaan setengah ion dah settle. Kita nak tengok pula pemerhatian. Pemerhatian ni maksudnya kita nak tahu dekat anode ni apa yang kita nampak. Dekat katod, apa yang kita nampak. Alright. So, cikgu dah tulis kat sini, pemerhatian, senang je cara nak jawab. Kita ada tiga jenis jawapan untuk pemerhatian. Yang pertama, pepejal berwarna apa? Terenap di katod, katod menjadi tebal. Yang kedua, kita akan nampak gelembung gas berwarna apa terhasil. Yang ketiga, elektrod kita tu akan menipis. So, sekarang ni kita nak tahu dekat sini, dekat anode dengan katod, kita nak guna pemerhatian yang mana satu. So, tips dia adalah pemerhatian macam ni eh. Kamu tengok hasil apa yang terbentuk dekat kamu punya persamaan tu. Alright. Cikgu bagi contoh. Dekat katod eh. Bila cikgu kata hasil, hasil maksud dia mesti selepas arrow yang ini. So bila kamu nampak Cu, Cu ni atom ke ion ke molekul? Disebabkan Cu ni satu, maksud dia ini adalah atom. So bila atom, maksud dia kita akan guna pemerhatian kita dekat sini lah.
Purple gel berwarna apa terenap di katod, katod menjadi tebal. So tengoklah CU sebenarnya dia warna perak. Jadi jawapan kita akan jadi purple gel berwarna perak terenap di katod, katod menjadi tebal. Okay, sementara dekat anode, dekat anode kita ada kita punya persamaan setengah ion yang ni. So kita punya hasil kita mesti sebelah selepas arrow yang ini eh. So hasil kita bila Cl tu yang ini adalah molekul. So bila molekul, pemerhatian cara jawab dia adalah kat sini lah. Gelembung gas berwarna apa terhasil. Tapi kena fikir juga Cl ni kenapa. So tips dia, O2 colorless, H2 colorless, Cl2 yellow, Br2 yellow, I2 Br2 brown, I2 adalah brown. Jadi bila cikgu kata Cl2 ataupun Cl2 kat sini, dia berwarna kuning. Jadi cara nak jawab pemerhatian adalah gelembung gas berwarna kuning terhasil. Okay, so dalam soalan eh, dalam soalan elektrolisis selalunya dia akan masuk dalam paper 2. So dalam paper 2 selalunya soalan terus akan tanya berkenaan dengan pemerhatian. Masalah student adalah dia terus nak jawab pemerhatian, dia terus nak fikir anode apa pemerhatian yang terhasil tanpa dia buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. Sebab tu kalau cikgu pesan, first step bila kamu nampak je bateri, tolong ikut tips yang cikgu bagi. Sebab daripada bila kamu dah dapat persamaan setengah ion, kat sini macam-macam yang kamu boleh tengok. Contoh dia pemerhatian, ataupun kadang-kadang soalan tanya ujian kimia. Kadang-kadang soalan tanya apakah nama hasil yang terbentuk. Sebenarnya daripada sinilah. Okay, so itu je perkongsian untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi. See.